Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini. Di review kere-hore yang ada di hadapan teman-teman adalah LG Q6 yang kita unboxing secara singkat kemarin ya. Kali ini kita akan bahas dua performa utama dari sebuah handphone, performa kamera serta performa gamingnya. So, selamat menyaksikan review kamera dan gaming LG Q6 2017 di tahun 2021. Oke, LG Q6 ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman ya. Bodinya cukup kecil, kemudian nyaman digenggam. Meskipun kameranya cuma satu, kemudian layarnya hanya 5,5 inch, namun bodinya yang compact menjadi pilihan yang jarang ditemui di tahun 2001 ini, di mana HP-HP pada umumnya menggunakan bodi yang tebal, besar, tinggi, layar lebar, dan cukup sulit dikantongi. Namun tidak berlaku untuk LG Q6 ini. LG Q6 memiliki bodi yang kecil, ramping, kokoh, dan layarnya tajam. 1080p di layar 5,5 inch ini sangat imersif sekali ketika dilihat ya. Apalagi dengan UI dari LG ini yang sangat bagus, di mana teman-teman bisa ganti tema sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Kita coba lihat ini ya. Tersedia banyak tema. Jika teman-teman bosan dengan tema yang sudah tersedia, teman-teman bisa download tema lainnya di LG Smart World ya. Tapi tidak kita bahas itu, kita langsung bahas satu persatu performa HP-nya. Oke, kita berangkat ke sektor kamera ya. Sektor kameranya, oke, kita akan menggunakan kamera bawaannya. Ini dia kamera bawaannya, kita cek dulu resolusinya. Jadi untuk kameranya, resolusi maksimal di 13MP dengan rasio 4:3 teman-teman ya, 4160x3120. Kemudian kalau kita ambil opsi 16:9, tertinggi kita bisa dapatkan di 9.7MP. Kemudian kalau kita mau full view layar, kita bisa ambil opsi di 8.7MP ya teman-teman ya. Oke, kemudian modenya ada apa saja. Oke, untuk modenya, jadi modenya kita ada mode auto, mode food, mode match shoot, kemudian guide shoot, snap shoot, grid shoot, panorama, serta flash jump cut. Oke, namun kita tidak akan bahas terlalu banyak, kita lihat mode autonya saja ya. Oke, kemudian untuk perekaman videonya, nah ini dia. Ini ada opsi steady recording teman-teman ya. Nanti kita coba performanya seperti apa. Untuk HDR-nya ada on, auto, sama off. Kemudian cheese shutter juga ada. QR scare code bisa, tag location bisa, grid bisa. Storage ini biasa ya. Kemudian untuk perekaman videonya maksimum di 1080p full HD 30fps. Ada juga opsi 720fps dan 720fps 16:9. Untuk full HD ini bisa steady recording ya. Jadi performanya akan stabil sekali ketika digunakan. Beralih ke kamera depan. Oke, teman-teman, ini kamera depan modenya kita cek ada apa saja. Untuk kamera depan modenya tidak banyak ya, berkurang foot shoot tadi ya, sedangkan yang lainnya masih sama. Kemudian untuk recordingnya kita cek, dia tidak ada steady recording, jadi tidak ada opsi steady recording. Kemudian resolusi untuk videonya bisa 1080p. Untuk kameranya itu maksimum di 5MP dengan rasio 4:3. Kalau kita mau rasio 16:9, kita bisa shoot di 3.7MP. Kemudian di rasio 18:9 atau full view, kita bisa shoot di 3.3MP. Sedangkan untuk Instagramable, kita bisa shoot di 3.7MP. Cukup menarik teman-teman ya. Oke, kemudian apa saja yang menarik dari kamera depannya? Ternyata kamera depannya memiliki opsi wide dan ultra wide teman-teman ya. Ini kita berada di mode wide seperti ini. Gambar satu orang ya. Kemudian kita bisa berpindah ke mode ultra wide, walaupun ultra wide-nya juga tidak terlalu besar sih perbandingannya. Kita coba.
Oke, ini kita ada di mode ultra wide ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita coba performanya melalui video dan gambar-gambar berikut ini. Oke, sekarang kita lagi coba kamera belakang dari LG Q6 Plus, teman-teman ya. Teman-teman bisa nilai suaranya seperti ini. Kemudian gambarnya apakah jernih atau tidak. Ini kita ada di resolusi 1080p, 30fps dengan steady recording ya istilahnya ya. Kita coba lakukan perekaman sambil berjalan. Kalau di layar ini tampak stabil ya teman-teman ya. Jadi steady recordingnya memang berfungsi ya. Kita coba sedikit berlari apakah tetap stabil atau tidak. Oke, itu dia hasil perekaman video kamera belakang 1080p dengan steady recording. Oke, yang ini kita sama-sama menggunakan kamera belakang. Namun steady recordingnya kita matikan ya dengan 1080p 30fps juga. Lumayan terasa perbedaannya teman-teman ya. Jadi guncangannya lumayan nampak di kamera, sehingga kurang nyaman untuk dilihat ya. Untuk zoomingnya ini memang lebih wide sedikit dibandingkan dengan yang steady recording tadi. Oke, ini menggunakan kamera depan. Secara gambar oke ya. Kemudian ini juga kita bisa alihkan gambarnya dari wide ke ultra wide. Kita coba ya. Oke, jadi secara instan bisa berpindah dari wide ke ultra wide. Kita coba lihat ininya ya. Fokusnya ke muka ya. Apakah dia bisa mendeteksi? Kita coba backlight. Nah, ini kita backlight, apakah nah mukanya masih nampak? Oke, matahari ada di atas, ternyata gelap ya. Tidak nampak di HP ini, di layar HP. Namun nggak tahu nih kalau di komputer nanti kita lihat ya. Oke, kemudian kita coba sedikit berjalan. Oke, untuk kamera depan ini memang tidak ada steady recordingnya, sehingga di layar HP pun ini nampak berguncang ya teman-teman ya. Kita coba sedikit berlari. Oke, terasa sekali guncangannya. Kita coba pakai ultrawide-nya, kemudian kita sedikit berlari juga ya. Untuk kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Ini kita tidak menggunakan mic tambahan, jadi menggunakan mic bawaan yang ada di atas dan bagian bawah dari handphone. Oke, itu dia performa kameranya ya. Cukup menarik untuk HP 1 juta kecil keluaran 2017 di tahun 2021 ini ya. Kita langsung lanjut ke sektor berikutnya adalah sektor gaming teman-teman ya. Kita lihat performa gamingnya untuk LG Q6 Plus ini. Apakah di tahun 2021 mampu menjalankan game-game yang populer saat ini? Sebelum melangkah ke performa gaming secara real, kita lihat dulu hasil benchmarknya teman-teman ya. Kita lihat sensor-sensornya juga. Dari benchmark ini cukup rendah ya, bukan sesuatu yang wah. Dengan Snapdragon 435 hanya mendapat skor 50.000, sangat kecil sekali teman-teman ya. Semoga nanti tidak ngelag-ngelag ya ketika digunakan ya. Kemudian kita lihat sensor-sensornya. Sensornya cukup lengkap untuk HP 1 juta kecil ya, secondnya. Ada accelerometer, ada light sensor, ada orientation, ada proximity,
Ada gyroscope, ada sound meter dan magnetic meter. Untuk temperatur dan pressure memang ini jarang sekali ditemukan di HP-HP kelas ini ya. Oke, lanjut ke performa gaming ya. Kita sudah siapkan beberapa games. Ada Free Fire, PUBG, Wild Rift, Call of Duty, Mobile Legends, dan Asphalt ya. Kita mulai dari yang populer dulu ya. Kita mulai dari PUBG Mobile. Oke, kita sudah masuk di game PUBG ya teman-teman ya. Kita coba lihat settingan grafiknya. Settingan grafiknya kita bisa apa sih di LG Q6 ini? Untuk grafiknya ini kita di smooth medium ya, maksimal ya. Jadi belum bisa high frame rate, kemudian kalau balance medium, SD juga belum mampu. Kita coba settingan terendah apakah masih nyaman atau tidak ketika digunakan. Kita start dulu. Oke, sekarang kita udah masuk, kita nunggu start ya. Kalau dari performanya sih masih cukup oke dan masih playable ya teman-teman ya. Oke, kita ada di mana? Di pesawat, kita follow nomor 2 aja ya. Oke. Nah, teman-teman lihat bagaimana performa grafiknya, kemudian apakah masih nyaman atau tidak ketika digunakan. Oke, karena lama kita langsung saja terjun guys. Kita coba ke perumahan terdekat. Sejauh ini masih cukup lancar dan masih nyaman ya. Nanti kita coba lihat kalau ketemu musuh apakah masih layak atau tidak. Ini apa, loading dari ininya masih agak lambat teman-teman ya. Oke, agak nge-lag sedikit di awal, namun ini kita coba loncat-loncat teman-teman bisa nilai sendiri masih nyaman atau tidak. Kita coba cari senjata ya. Oke, kita dapat senjata. Sejauh ini masih cukup oke ya, jadi ketemu musuh juga masih bisa cukup cekatan untuk menembak. Oke, itu dia gambaran dari permainan PUBG Mobile di HP LG Q6 Plus ini ya. Masih reliable dan masih cukup nyaman untuk digunakan. Kita lanjut ke game berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke Call of Duty Mobile ya. Semoga cukup oke ketika dimainkan. Oke, kita sudah ada di game
CODM ya, kita coba gunakan yang ini saja ya. Kita backtest with AI, kemudian kita ke multiplayernya ya, bukan apa, bukan battle royale-nya. Mengingat battle royale-nya kita lebih cukup kalau kita mainkan di PUBG ya. Untuk settingan grafiknya ini hanya mampu di low, kemudian frame rate bisa low, medium sampai high ya. Kita coba low high ya, supaya gambarnya lebih imersif. Kita coba start permainannya. Oke, ini pergerakannya cukup smooth untuk high frame rate. Kita coba geser sebelah sini. Oke, masih cukup nyaman untuk digunakan. Oke, itu dia sedikit gambaran untuk permainan CODM di LG Q6 Plus. Kita lanjut ke game berikutnya. Yap, selanjutnya kita punya apa lagi ya? Kita coba game yang cukup populer di tahun 2021 ini ya. Kita coba Mobile Legends ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Mobile Legends Bang Bang ya, teman-teman ya. Kita coba lihat settingannya. Secara default dia di setting di smooth ya. Kemudian yang lainnya HD mode-nya off, damage text-nya off, shadow-nya juga off. Kita akan coba di settingan terendah ya, mengingat ini handphone 2017 dengan spek yang tidak terlalu mumpuni. Kita coba lihat performanya. Oke, di sini masih cukup lancar ya, teman-teman ya. Meskipun agak tersendat. Oke. Oke, wow, ada musuh. Oke, kita berhasil membunuhnya. Oke. Sejauh ini masih cukup oke. Kita sampai hancurkan satu turret ya. Setelah itu baru kita akhiri. Oke, itu dia. Jadi untuk Mobile Legends ini masih cukup oke dan masih cukup nyaman untuk digunakan. Oke, itu dia gambaran performa dari LG Q6 Plus untuk permainan game-game mainstream di tahun 2021 ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah cukup mumpuni atau tidak? Kalau dari hasil review sisi kami sih, untuk menurut kami, ini masih cukup namun tidak imersif sangat untuk permainan game-game mainstream ya. Namun jika teman-teman memiliki budget yang cukup, budget yang pas-pasan, yang hanya mampu beli LG Q6 Second ini, LG Q6 Plus ini masih sangat direkomendasikan untuk digunakan, mengingat bentuknya yang compact, layarnya yang tajam, serta kualitas build quality-nya khas LG yang sangat kokoh dan nyaman untuk digunakan. Semoga informasi tadi bisa memberikan wawasan, bisa memberikan opsi bagi teman-teman yang ingin memiliki handphone dengan harga yang kere namun kualitasnya hore. LG Q6 Plus ini masih bisa kita sematkan label kere hore. So, Ahmad dari Review Kere Hore undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.